Pagi itu kami sudah tiba di Pelabuhan Bolok Kupang. Feri ke Pulau Rote rupanya tidak jalan akibat cuaca buruk. Kami harus fleksibel. Rencana ke Rote kini dialihkan ke Pulau Alor. Caranya terbang ke Kalabahi, Alor. Pesawat ke Alor terbang jam 11 pagi dari Bandara Peltari Kupang. Perubahan rencana seperti ini bukan sekali terjadi. Di NTT, kami belajar untuk hidup lebih fleksibel. Peralihan jadwal bisa terjadi karena kapal rusak, cuaca buruk, atau tidak ada jadwal pelayaran maupun penerbangan. Sebelumnya, ini terjadi ketika kami mengunjungi La Melera di Pulau Lembata. Beruntung, tiket ke Kalabahi Alor masih tersedia, sehingga pagi itu kami bisa terbang ke Alor. Penerbangan ke Kalabahi Alor ditempuh sekitar 50 menit. Pemandangan dari atas pesawat sangat menakjubkan. Kami menggunakan motor untuk keliling Alor. Moti sengaja tidak dibawa karena tidak efektif dan efisien dari segi biaya maupun waktu. Di tengah jalan, kami sempat berhenti untuk menikmati pemandangan indah. Alor memang dikenal keindahan alamnya, terutama alam bawah lautnya. Tempat pertama yang dikunjungi adalah Al-Quran tertua di Alor. Benda bersejarah ini dipegang secara turun-temurun oleh keluarga Langgogo, penyebar Islam asal Ternate. Al-Quran ini dibawa ke Alor pada tahun 1518, sehingga usianya telah mencapai 500 tahun. Al-Quran ini ditulis tangan di atas kertas kayu. Tulisannya masih terbaca. Kondisinya pun lumayan terjaga, walau telah berusia ratusan tahun. Kunjungan kedua adalah Museum Seribu Moko di Kota Kalabahi. Petugas museum menjelaskan sejarah dan peranan negara maupun Moko dalam kebudayaan orang Alor. Rata-rata berapa, Bu? Ada yang 30 juta. Iya. Oh my God. Gading saja lebih mahal daripada Moko. Ini yeah. Diperkirakan usianya berapa? Ini digunakan sebagai masih sampai sekarang. Artinya masih ada moko buatan produk sekarang. Kalau buatan kita ini tidak bukan buatan orang Alor, tapi ini semua moko-mokonya itu datang dari luar. Maksud saya masih ada produksi baru gitu. Artinya kalau ada mas kawin berarti harus beli yang lama. Tetap ada. Jadi yang lama gitu dibeli. Karena moko-moko di sini kalau ditaruh di museum hanya 47 moko, termasuk dua negara ini. Kalau tapi di rumah masyarakat atau penduduk itu banyak, karena masih digunakan untuk ini mas kawin. Oh, jadi kalau misalnya ada yang punya, terus kemudian ada yang mau menikah, dibeli gitu bisa? Bisa. Wow. Karena macam ke, bapak punya,
anak laki-laki harus mempelajari tentang moko. Nanti punya adik tuh nanti yang adiknya juga menggunakan. Jadi masih tukar-menukar begitu di dalam satu apa kebudayaan. Macam bisa ya, punya anak perempuan, bapak pun anak laki-laki. Nanti yang bapak harus usahakan cari. Nanti siapa anak perempuan punya adik kan ada. Nanti yang belisnya dari bapak punya itu bisa dikasih adiknya. Bu, kalau apa namanya, kenapa harus moko sih Bu yang jadi mas kawin? Mungkin dari dulunya sebenarnya dianggap barang berharga ya Bu ya. Dianggap apa? Sakral. Sakral, kemudian benda mewah ya, lambang. Pisangnya gede-gede gini. Itu yang suara jajar yang hitam. Benarkah moko atau nengkara begitu penting bagi warga Alor? Kami sengaja pergi ke pasar di Kalabai. Pasar ini selain menjual sayur mayur, ikan dan daging, penjual juga menjual moko. Iya, harganya jutaan. Di daerah tempat, nah, makanya kita jual di sini. Oh. Yang itu 7,5. Oh, lebih murah? Padahal lebih tinggi. Iya, capnya beda-beda. Cap. Ini 15. Karena? Ini lebih besar lagi. Iya. Ini bisa tahu umurnya berapa? Bisa ya? Ya ini kan dari apa? Dulu kan nenek moyang. Suara iya, kalau yang di sana kan baru dari Jawa. Kalau ini dari kita belum lahir suara begini. Iya. Iya. Ah, yang baru maksudnya? Baru. Baru yang dari Jawa itu. Buat sendiri. Iya. Oh, ini 350. Oh, beli juga. Oh, biasanya untuk apa, Pak? Berat perunggu ini, Bu. Mas kawinnya di sini harus pakai ini itu. Berat loh. Ya ini berat, ini nggak terlalu berat. Iya, ini makanya, ringan dia. Ini ringan. Makanya harganya lebih murah ya Pak. Iya. Kalau ini yang bahannya yang berat nih. Hmm. Banyak perunggunya kalau di Jawa. Kalau yang dari Jawa yang baru dibuat, itu harganya berapa? Itu harganya 5 juta, oh. 6 juta begitu. Tapi dia pedagangnya pasti tahu ini dari Jawa gitu. Iya, dari Jawa. Dari Jawa. Terus? Iya. Itu nanti keluarga perempuan mau terima kalau dari moko dari Jawa. Habis yang asli begini tidak ada mau. Akhirnya mau juga. Mau juga. Gitu. Mau ya? Iya harus. Iya. Tapi dari Jawa itu kan tidak ada sambungannya. Kalau ini ada sambungan, maksudnya ini. Ini. Ini bisa dilepas ini. Ini bisa lepas. Ini juga. Kalau dari Jawa kan langsung dia. Oh, dicetak. Cetak langsung ya. Dia bisa buka. Ya. Bahannya juga beda. Bahannya banyak beda. Kuningan. Kalau ini kan perunggu, bulu. Dalam seminggu bisa terjual berapa ini, Pak? Palingnya laku 1-2 gitu. Banyak ya? Iya. Terus Bapak nyarinya lagi gimana? Nyari di gunung-gunung. Oh. Di kampung-kampung. Iya, ada. Aduh, jauh juga ya. Nanti kita beli habis baru jual di sini lagi. Asal jangan keluar dari Pulau Alor. Masih putar-putar. Iya, seputaran Kalabahi saja. Kunjungan kami selanjutnya adalah desa adat Takpala. Kami ingin melihat kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Kami disambut ketua kampung. Mas siang Pak. Oh saya Dodi Bapak. Mas siang Bapak Dodi. Ambu.
Kami sedikit kecewa karena desa Takpala ternyata desa adat untuk wisata. Pakaian adat hanya dipakai ketika ada tamu. Originalitasnya kurang. Di desa ini kami bertemu kembali dengan Moko. Kunjungan terakhir adalah desa Kopidel. Posisinya jauh di atas bukit. Di tempat ini kami ingin melihat warga yang berbaju dari kulit kayu. Menggunakan kulit kayu, Pak ya, untuk ya, itu acara-acara. Dari nenek moyang kita. Mm-hmm. Ya, kita harus pakai ini. Gitu. Namanya gali budaya toh. Jadi kita pun leluhur dong. Pakai itu, pakai yang kulit ka. Akhirnya kita kembangkan. Pohon itu nama ka, toh, jadi sekarang kita jadikan ka juga. Hanya pohon ka saja ya, Pak? Ya. Tidak ada pohon lain, hanya ka. Ka itu yang kita pakai, yang tradisi. Pembuatannya bisa berapa lama untuk satu kulit kayu itu dari mulai? Dua hari. Oh, cepat ya? Dua hari. Ini bisa bertahan berapa lama kulit kayu, pohon apa, pakaian kulit kayu itu? Kalau kita piara baik-baik, 10 tahun lebih juga bisa. Walaupun tidak dipakai, itu. Walaupun dipakai setiap hari? Ya. Nyaman, Mama? Guna, pakai baju ini nyaman? Iya. Maksudnya enak nggak? Enak. Mau ambil batu dulu. Ah. Seperti desa Takpala, tradisi di Kopidel pun hanya untuk tempat wisata. Sementara sehari-hari, mereka tetap membaju katun. Walau demikian, kami belajar banyak dari Alor. Warga lokal mulai kembali menghargai peninggalan leluhurnya. Mereka mencoba untuk melestarikan karena memiliki nilai ekonomis bagi mereka. Di akhir kunjungan, Amu dan anak-anak diajak menari. Ah, Alor, kami rindu padamu.